Nining Purwaningsih yang merupakan satu di antara tiga atlet Kabupaten Pati yang berhasil meraih medali perunggu di ajang Asian Games 2018 cabang olahraga balap sepeda gunung downhill putri, siang ini diundang secara langsung oleh Bupati Pati dan Wakil Bupati Pati di Pendopo Kabupaten Pati. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pati Haryanto mengapresiasi langkah besar Nining di ajang Asian Games 2018 karena ikut mengharumkan nama daerah Kabupaten Pati. Dalam pertemuan inilah, Bupati Pati Haryanto sekaligus memberikan penjelasan mengenai status Nining Purwaningsih sebagai atlet. Sosok Nining Purwaningsih memang lahir di Kabupaten Jepara. Namun, Bupati Haryanto berharap langkah Nining tidak terhenti di sini saja. Selanjutnya, Nining Purwaningsih bakal menghadapi kompetisi di Porprov Jateng. Kabupaten mungkin saya pilih Pati karena nanti saya akan mewakili Pati di Porprov nanti. Soalnya di Pati bupatinya juga memberi apresiasi yang lebih tinggi dari kota lain. Yang lain mungkin, dan juga sangat bersahabat dengan atlet-atlet yang lain. Sudah dari kemarin saya itu kan selalu kalau ada event-event saya sampaikan bahwa Asian Games ini Pati mengirimkan atletnya tiga. Yang satu dari Juwana Bola Tangan, kemudian Mbak Nining, kemudian yang satu adalah dari Senam. Nah, Senam tiga itu selalu, bahkan di Paripurna. Termasuk Mbak Nining saja kemarin saya sampaikan ucapan selamat di Paripurna. Jarang sekali itu saya sampaikan. Tapi saya sampaikan karena saya kebanggaan saya, warga saya membawa nama baik Indonesia. Sehingga kali ini kalau ada mungkin diakui sana, wajar karena lahir di sana. Tapi beliau adalah yuridis formal, KTP, kemudian tempat tinggal itu di Prenggan, Pati. Sehingga dalam hal ini saya tidak salah kalau saya memberikan penghargaan. Yang pertama memberikan penghargaan ya semacam reward lah ya, bonus 50 juta ya. Kemudian yang kedua karena punya pendidikan yang sarjana di bidang olahraga, saya akomodir untuk sementara menjadi karyawan biar membantu di Dinas Parpora, di Dinas Kebudayaan dan Olahraga gitu. Oksana Rajai, Simbang 5 TV melaporkan.